Medi di sini. Di video kali ini aku nggak main game Super Smash dulu, maksudnya nggak main gameplay gitu. Tapi di sini aku mau ngasih tahu cara untuk mendapatkan skin dokter full yang kayak aku pakai ini. Jadi aku mau ngasih tahu tips dan trik cara mendapatkan skin dokter full setnya gitu loh. Kayak gini, dia cuma ada topi sama bajunya doang, baju khas dokter. Gimana sih cara mendapatkannya? Oke, sebelum lanjut, yuk support channel YouTube ini dengan subscribe, like, and share. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke, let's go. Oke, di sini aku mau ngasih tahu gimana cara untuk mendapatkan sebuah topinya. Kalian bisa klik di kepala, dan di sini nama topinya adalah Red Cross, malaikat pelindung berbaju putih kita. Ya, kita ya, man, keterangannya gitu ada aneh sih, tapi ya udah. Dan gimana sih cara untuk mendapatkan topi ini? Ya gampang sih, mungkin kalian juga udah tahu ya. Kalian buka ke toko, nah di sini kalian tinggal ke peti, dan kita bisa buka-buka aja, buka peti yang hijau ini. Nah di sini ada kan, terus peti warna ungu juga ada sih, yang ungu ini. Dan yang gratisan juga ada kok, yang warna kalau nggak salah coklat, iya warna coklat itu. Dan gimana sih caranya? Ya kita tap aja, kita buka pakai donat dan dapat. Ya random sih, dapetnya random, tapi biasanya langsung dapat gitu, apalagi pengguna player baru gitu. Nah terus gimana sih cara untuk mendapatkan bajunya? Kalian buka kostum. Di sini ada kostum yang namanya dokter. Seorang dokter selalu menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Wah, ini masih keterangannya bagus banget ya. Sesuai dengan kriterianya dokter, itu menghidupkan, menyelamatkan dari orang yang sekarat gitu. Dan gimana cara dapatkannya? Ya, dapetnya kayak topi juga. Di sini juga ada Salt the Doctor, digunakan untuk membuat the doctor. Dan kita harus mengumpulkan kepingan ini yang dapatnya random, tapi kita ngumpulin sampai 300 gitu. Kalau udah 300 bakal kebuka, dan kita bikinnya pakai cookies. Oke gitu ya. Ya cara dapatnya sih gampang-gampang, susah sih karena ini random. Dan ya gitu deh. Dan cara kedua dapatnya itu dengan special harian. Di sini kita bisa dapat dengan secara gratis, nggak sih gratis sih, nggak gratis juga aja, tapi dapatnya lumayan gitu pakai cookies. Dan di sini ada plus shard 8 dan juga plus shard 4, dapatnya 4 gitu. Dan ya kalian tinggal pilih, dan beruntungnya aku dapatnya dua-duanya gitu. Ini sih cepet banget, tapi karena mumpung aku udah punya, aku gak apa-apa sih beli aja buat membuktikan gimana cara dapetinnya. Nah kayak gini, karena aku udah 300, ya berarti aku udah dapet gitu. Kalian tinggal bikin aja di inventory ya. Dan ya palingan harganya 1500 cookies biasanya sih. Dan aku bikin lagi tuh, maksudnya aku beli lagi yang syaratnya dapat 4 dan dapat cookies. Ya lumayan sih, kalian bisa, kalau kalian ingin menjadi dokter sejati seperti aku gitu, ya kalian bikin aja kostumnya dan seakan-akan kalian menjadi seorang dokter sungguhan gitu, walaupun dokter virtual sih kayak aku. Banyak yang nanya, aku ini dokter sungguhan gak sih? Enggak, sebenarnya aku dokter virtual doang. Dan di sini tuh belakang, maksudnya di ranselnya tuh nggak ada. Aku nggak tahu kenapa dokter nggak ada ranselnya. Dan ya gitu aja sih. Loh, ini apa? Ini apa guys? Medical Director dibuat dengan shirt. Aku baru tahu loh ini. Bener deh, aku baru tahu. Ini baru kah? Kayaknya dapetnya dari event deh. Maksudnya dari, iya aku nggak tahu loh, aku pemain lumayan lama, tapi aku nggak tahu ini, aku baru tahu malah. Gimana sih cara dapetinnya? Dari event kah?
aku di kotak ada gak ya? Topi nggak ada kok, nggak ada di inventory, maksudnya di peti. Gimana ya? Apa dari sini kah? Dari event cek harian, check-in harian ada gak? Oh nggak ada, mungkin dari sini mungkin ya. Kan di sini kan setiap bulannya kan di reset ya. Pasti ada sih. Nanti kalau misalkan udah ada eventnya, nanti aku kasih tahu juga gimana cara mendapatkannya. Seperti mendapatkan set dari dokter ini. Bagus sih ini. Ih bagus sih, biar ganti gitu penggantinya dari topi ini, dari topi Red Cross. Nanti aku juga review sih kalau udah ada ya. Oke, gitu aja sih yang aku ingin kasih tahu, gimana sih tips dan triknya cara mendapatkannya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.